Teman terbaik. Ha. Dekat Johor abang ada pergi ke tengok tempat-tempat ada, lain? Ada. Tapi saya tak puati lah. Tak puati. Dia cas berapa bang? Yang processing fee tu? RM2,000, RM3,000? Ada. Lepas tu kalau kita tak jadi, duit tu burn. Oh, duit tu burn. Sabar. Abang dah marah ni. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, ini adalah MyV Advantage. Kali pertama, generasi yang ketiga, MyV inilah yang dikatakan pandu amat-amat laju. Dalam waktu yang sama, color dia granite grey yang paling-paling popular. Jom kita tengok kita jengok. Dan dah MyV ini telah diambil oleh orang Johor. Ramai orang Johor datang bersama dengan saya. Jom kita tengok kerja orang Johor kita ni. J untuk Johor, J untuk Ju. Kak Ju. Assalamualaikum Kak Ju. Salam. Nama penuh Kak Ju. Nama saya Juwita binti Saad. So kita panggil Ju Juwita. Lagi senang. Ju Juwita. So nama dulu bang. Abdul Halim. Abang Halim eh? Ya. Daripada Johor. Kat mana Johor ni bang? Kulai. Kulai. Orang Johor Kulai. Yang Kak Ju daripada mana ni? Asal Pai Raja. Pai Raja. Macam mana boleh berjumpa ni? Melalui mak saudara. Mak saudara. Asal apa tu? Tazilah, akulah, abang tu penakut, pengecut. Dia takut kepada orang perempuan. Macam akulah Kak Fazi. Aku pun takut. Jadi kau buat macam mana? Ejah lah, buat raso-raso. Oh, dia ejaskan abang suruh Kak Fazilah tadi tu ejah Ju. Buat raso-raso. Lah anak jadi empat dah raso. Anak dapat ni. Aduhai. So, yang ni anak yang keberapa ni, Pak? Yang ketiga. Kau tengok anak yang ketiga. Memang lawa, babe. Itu tak buka spek gitu. Buka spek memang lawa. Aduhai. Namanya? Nurul Izzayani. So, kita panggil Yani. Ya. Yani. Tengok, babe. Yani. Dan inilah kereta untuk dia sebenarnya. Betul, bang? Betul. Kenapa nak bagi kereta sebelum tu ni? Anak ni. Nama cantik ni anak ni. Akmal Maulana. Maulana. Ya, Habibiyah Maulana. Nama Maulana, babe. So, umur berapa tahun ni, Pak? 7 tahun. Ini yang bongsu setakat ni. Ya. Yeah. So, akak dah jeling kat aku tadi. Dia nak 15, bang. Dia cabar, bang, 15. Boleh tak? Boleh. Dah ikat dah. Tak boleh, dia kata. Cabaran tak boleh disahut ni. Aduhai. So, saya nak tanyalah. Untuk anak perempuan, kereta pertama saya rasa. Kereta untuk anak perempuan, betul? Ya. Yeah. So, kenapa Yani ini suka kereta ni? Mula saya nak beli Azia. Oh, nak Azia. Lepas tu saya tengok muka dia macam masam. Macam tak suka je. Anak tak suka Azia? Oh, memang tak suka. Dia nak MyV. Lepas tu Advan paling-paling tinggi. Yeah. Beli Advan baru. Oh, baru lain macam. Baru lain macam. Dan urusan dengan saya. Memang senang dengan cik Din ni lah. So, kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk mereka? Satu keluarga daripada langit turun ke bumi. Jadi kita bagi kepada Maulana dulu. Minggu yang pertama. Minyak kereta. Muah. Untuk abang, minggu yang kedua minyak. Kita nak suruh Maulana ni. Anak dia nama Maulana. Pelik, be. Dek gelek sikit, dek. Titi daripada langit turun ke bumi. Cik, berapa dia? Untuk minggu ketiga, Kak. Ya, ini kita bagi kakak. Ada, terima kasih, Kak. Dan dia adalah minggu yang keempat. Saya ulang, minggu yang keempat. Kita bagi ke Yani, ini untuk dia beli beras, bang. Oh, beli beras. Beras mahal sekarang, RM48. Bulan pertama, bulan kedua, beras lagi. Urusan dengan saya mudah dan senang. Semalam nak ambil kereta, perasaan anak dulu. Daripada Azia, abang tukarkan terus ambil kereta MyV Super King. Suka dia. Tak tidur malam. Tak tidur malam semalam dengan Maulana. Bertutup dengan Maulana. Jom. How are you? Koi mujhe bole, how do you do? Kabhi koi mujhe
Pesanan terakhir daripada Abang Halim kita. Teman-teman rakan-rakan di luar sana lah. Nak cari kereta, nak beli kereta pesanan sikit. Saya cadangkan kalau nak cari kereta baru dan terpakai ni, carilah Cik Din. Urusan memang senang. Memang senang. Ya, ya. Tak ada kata tas tersembunyi. Memang terbaik lah Cik Din. Terbaik. Dekat Johor abang ada pergi ke tengok tempat-tempat lain? Ada. Tapi saya tak puas hati lah. Tak puas hati. Dia cas berapa bang? Yang processing fee tu? RM2,000-3,000? Ada. Lepas tu kalau kita tak jadi, duit tu burn. Oh, duit tu burn. Sabar. Abang dah marah ni. Sabar bang. Bang, soalan cepu mas bang. Abang sudah bersama dengan idaman hati, Kak Ju, Ju dan Juwita. Yeah. Macam mana perasaan abang tetap sama dia? Amat gembira saya rasa. Yeah. So ucapan terima kasih Kak Ju kita. Terima kasih Ju terima bersama kasih, saya. Terima kasih Ju bersama saya. I love you. Itu dah bersama dengan keluarga yang bahagia. Terima kasih padamu Adinda kerana sudi terima Abang Halim. WhatsApp segera kepada saya 01234 0034 kali ya.